Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue Evansyah Putra. Dan di video kali ini gue bakalan bermain game Danmachi Battle Chronicle. Dan ya, seperti yang bisa kalian lihat, gue udah masuk ke dalam gamenya ya. Dan ini game sendiri itu terinspirasi dari animenya itu yang judulnya juga sama. Dan karakter-karakternya itu juga pasti sama ya. Dan ini dia karakter utamanya itu. Alright, kita bakalan lanjutin dulu sini progres gue. Tadi gue udah sempat nge-record ini game ya, tapi ya sayangnya itu error cuy. Jadi nggak apa-apa, ya udah kita record ulang jadinya ya. Dan gue juga udah nge-summon karakter tadi, dan gue dapetin 2 hero rank UR, yaitu hero rank tertinggi di ini game ya. Dan juga support gue itu ranknya itu udah SSR. Alright, di sini ya pastinya udah easy ya, karena ini juga masih awal-awalan dan hero gue udah termasuk hero mentok di sini yaitu ranknya. Tuh, gua udah rank adventure 3 di sini, cuy. Orek, kita lanjutkan lagi ke battle kedua. Tuh, kalian bisa lihat nih, gua dapetin 2 hero rank UR dan power totalnya itu gua hampir 4000 ya. Ya so far ini game bagus ya, dan juga bisa dimainin di versi PC atau kalian mau main di HP itu bisa. Dan sekarang gue main itu di PC ya. Dan untuk link download seperti biasa gue bakalan taruh di link description video. Dan kalian bakalan langsung diarahin ntar ke download gamenya itu. Alright, let's go. Mari kita bunuh-bunuh dulu di sini. Dan di sini juga gue untungnya pas kita apa itu namanya? Oh, ntar cok. Ntar gue sebutin deh. Apa nih? Oh, pas kita nge-summon itu bisa di reroll ya. 10 summon gratis itu, dan kalian pasti bakalan dapetin 2 hero rank UR. Oke, kenapa nih? Kita bisa ngancurin shield bossnya ya. Oke, pakai combo skillnya yang benar kalau mau ngancurin. Waduh, kalau itu nggak bisa ya. Lagian itu juga gimana caranya hindar ya? Harus ada hero yang bisa ngasih shield cuy, baru bisa. Kalau nggak sih nggak bisa ya. Waduh, wah nggak bisa ini. Oh, bisa ternyata ya diserang-serang biasa doang. Bisa hancur ternyata. Gua kira harus pakai skill, cok. Alright, let's go. Tuh, kita kalau selesain dungeon-dungeon ini kita bakalan dapetin 1 ST reward ya kalau belum pernah selesaiin tuh. Oh, ternyata gua udah malah ke-4 dan running ketiganya belum gua kelarin tuh. Oh ya, kita di sini masuk ke training 3 ya. Oh ya, untuk dialog-dialognya atau ada cutscene-cutscene gue bakalan percepat aja ya, karena kita bakalan fokus ke gameplay. Dan seperti yang bisa kalian lihat, untuk pergerakan karakter ataupun efek skillnya itu bagus banget ya. Nih, kalian juga lihat nih battle combatnya itu gak kaku sama sekali. Dan buat kalian yang main di PC ya pastinya itu lebih bagus ya dari segi grafis. Ini gue udah mentok kanan ya. Nih, ntar gue liatin ke kalian deh. Itu gue udah ngambil grafik ultra ya. Karena ya alhamdulillah komputer gue kuat. Oh, kita menang dengan mudah ya kan.
Tuh, kita dapetin 1 ST reward banyak ya. Apa nih? Alright, kita lanjutin lagi ke storyline-nya tadi. Di episode 2 di sini. Di sini kita cuma disuruh ngedengar, Cok. Ya udah, gua bakalan skip aja untuk episode-episode ini. Daily quest, kita buka fitur baru. Wow. Bentar, coy. Mana tadi daily quest? Nah, ini kita bakalan nantang dulu ya kan. Pokoknya kalian kelarin aja semua quest-questan yang disuruh ya, cuy ya. Nah, kalian bakalan dituntut ntar. Jadi kalian gak perlu pusing. Dan ini game juga bisa auto ya. Jadi buat kalian yang gak mau ribet gerakin-gerakin karakternya sendiri, kalian juga bisa auto di sini. Nih ya. Waduh, anjing, salah pencet, cok. Oh, gimana tadi autonya ya? Aduh, gue kelupaan lagi. Kalau di komputer itu bikin bingung ya pencetan-pencetannya. Pokoknya kalian bisa lihat tuh sebelah kanan atas yang menu auto itu. Kalian bisa aktifin kalau kalian mau auto ya. Tapi gue lebih suka buat nyelesain ini sendiri. Karena pastinya ya lebih seru ya. Jadi gue gak bakal bosen kalau main ini game. Oh ya, skill ultimate karakter gue juga udah penuh. Wah, tapi gue kayaknya gak kepake nih. Wow, mantap, untung kita lawan boss. Let's go, mari kita lihat skill ultimate-nya. Gue belum pernah lihat nih soalnya. Wah, anjir. Langsung hilang setengah darahnya, cok. Oke, let's go. Mari kita lihat semua. Waduh. Waduh, gimana ya? Oh, lah ternyata hancur sendiri dia. Udah, itu ngapain, anjay? Oh, kita belum lihat juga nih ultimate support gua ngapain nih. Wah, nggak heal juga ternyata. Oh, untung nggak kena aja. Waduh, goblok. Oh, hero nomor 2 ini jarang gua pakai nih. Tambah darah, nice. Ini lagian ngapain gua gunain ya? Waduh, goblok. Nah, untung hancur. Boom, mati kau, dek. Banyak anjir rewardnya. Mantep juga ya kalau ngelesain daily quest terus ya. Tapi ya kebukanya gitu, cuy. Tuh, harus kelarin dulu ini storyline-nya ini. Tuh, story quest. Oh iya, gue kelupaan nih. Gue mau liatin ke kalian summon-nya tadi ya. Nih, gacha. Nah, kalian dapetin ini tadi ya. Pas kalian selesaiin, apa itu namanya? 1 ST reward dari story quest-nya. Tuh, kalian bisa lihat nih, kalian bisa dapetin hero-hero rank UR di sini. Tuh. Banyak ya, cuy ya. Tuh, sampai bawah nih. Tapi di sini tadi gua udah gacha dan dapetin hero 2 UR itu gratis ya. Dan itu bisa kalian reroll terus sampai kalian dapetin apa yang kalian mau. Ternyata di sini. Oke, nice. Gua naikin rank adventure gua ke level 4. Wow, ini apa ini? Banyak reward-reward nih, gua lihat-lihat nih. Ini yang kita suka ya kan? Apa nih? Oh, nggak ada, cok. Gua kira ada. Sini juga ada battle pass. Nah, kalian bisa beli battle pass kalau mau kalian beli. Wah, bisa ya, cuy ya? Wow, apakah bisa kita beli? Gue penasaran sih belinya. Oh, nggak bisa, anjir. Ternyata beda ya, cuy ya. Gue kirain sama. Nih, kalian bisa beli di sini tuh. Kalian juga lihat nih harga-harga top up-nya. Wow, kita dapetin gratis nih. Lumayan, cuy. Tuh, kalian bisa belanja-belanja di sini. Oke lah, kalau begitu gue kirain bisa terjadi. Ternyata tidak ya kan. Ternyata tidak ada gratis di dunia ini, men. Alright,
Gue bakalan lanjutin lagi story quest gue sedikit lagi lempaknya di sini. Sedikit apaan ya kan masih panjang anjay. Ya udah lah, apa-apa cuy. Tuh, 4. Gue baru 4000 cuy, tapi kurang 10. Habis ini gue mau naikin karakter gue dulu deh. Oke, let's go baby. Wah, jangan damage-damage gue lah. Oke, kita kumpulin dulu aja kali mereka ya, biar gampang kelarinnya. Ya elah, sama aja kampret, dua doang yang kena. Oke, let's go. Nah, ini ngumpul-ngumpul enak nih. Nice. Ini yang gue suka nih. Tapi tuh kamera CCTV-nya gue kelupaan nih nuruninnya, cok. Anjing, gue ngomong latah banget, cok. Anjir. Wah, goblok. Malah kena damage gue. Gak apa-apa, kita healing-healing manja dulu ya kan. Sambil ngehindar dari ultimate bossnya. Wah, gue paling males sih lawan boss yang serigala ini ya, karena dia itu pivot anjir. Wah, gak kena ternyata. Tuh, gerak terus dia. Mati lu dah. Oh, mampus kan lu. Fireball-nya kan. Udah tahu dia easy, tapi sok keras anjir. Oke, dan kita lanjutkan ke battle 4 kali ya. Wah, power gua belum cukup anjay. Gimana nih ya? Apa kita mau gacha-gacha aja kali ya? Alright, kita coba gacha dulu kali ya. Kita dapetin hero rank UR. Yang mana yang bagus ya? Gua enggak tahu anjir. Double red up. Tapi red up semua, coy. Ah, kita cobain nih kali ya, 10. Let's go. Apa yang bakalan kita dapetin? Gua bakalan skip aja cutscene-nya. Ah, anjing. Hero SSR doang, cok. Kita coba kemana lagi ya? Cuman bisa 10 kali lagi nih soalnya. Ice, aduh, gue bingung, coy. Aku bingung. Adventure gacha, asis gacha, skin, scan card. Ternyata ada beginian juga ya. Wah, gue bingung nih, sumpah. Double red up ini aja kali ya. Mari kita lihat era apa yang bakalan gue dapetin. Ya elah, SSR lagi anjay. Gak ada yang bagus lagi. Gue lihat nih karakter tuh. Ini doang satu nih nambah nih karakter gue nih. Kan kampret, cok. Udah, gue naikin level dulu aja kali nih. Gak apa-apa, cok. Ini gue naikin ke level 10. Wow, skill level kebuka nih. Wow, sekalian ya kita naikin skill levelnya. Kita bisa limit break di sini. Tuh, buat naikin lagi levelnya ya. Tuh, naik ke level 20 bisa mentok. Alright, kita naikin ke level 20 semuanya karena ini lumayan rank UR. Dan sekalian kita naikin skill levelnya ya. Oh, yang pasti gua bakalan naikin skill ultimate. Oh, bentar ya, gua bingung nih. Oh, ternyata beda ya buku-bukunya. Gak apa-apa, gue naikin dulu aja yang ini. Alright. Apa lagi nih? Ini skill biasanya. Gak apa-apa, gue naikin aja sekalian. Sama ultimate-nya. Oh, jadi gue ratain plus 2 di sini ya. Ke level 2 skill-nya. Normal attack. Oh, beda juga ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Kita naikin aja semua ya kan. Mumpung ada bahan.
sekali naikin karakter gua powernya. Dan ini gua bakalan naikin ke level 10 kali. Alright, udah naik level 10. Gak apa-apa, SSR ini level 10 dulu aja cuy. Wah, tadi apa itu? Limit break. Oh, udah bisa di limit break. Tapi gak apa-apa lah, ntar deh. Kalau rank UR gak apa-apa, gue limit break deh. Kita lanjutin lagi battle kita di sini. Nah, udah 6000 nih, 6200. Oh, ternyata 3 hero doang ya yang bisa kalian pakai di sini. Gue baru nyadar juga cuy. Gue kirain 4, soalnya kan di sebelahnya juga ada tadi. Let's go, mari kita lihat hero-hero kita ya kan. Wow, lebih pedas cok damage-nya. Udah pasti lebih pedas ya kan. Wow, mari kita lihat. Wow, lumayan keren ya. Tuh, dia juga makain shield. Nah, kita pakai hero kita yang lain nih. Mari kita lihat skillnya. Itu dia ngapain anjay? Ngebuff kah? Anjing, pedes banget cok. Critical tuh. Wah, ini mah musuh jadi enteng ya kan. Wah, satu doang yang kena. Defeat all enemies ya pastilah, kita rata-ratain musuhnya di sini. Oh, mati kan lu. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya buat keseruan gua bermain game Danmachi Battle Chronicle. Buat kalian yang mau gua melanjutin ini game atau mau kelanjutan part 2-nya, jangan lupa klik like and comment. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe karena itu gratis ya. Dan ya pastinya karena kalian subscribe, gua bakalan semangat bikin konten dan ngehibur kalian. And yeah, see you in the next video. Bye bye guys.